Ini kita lagi persiapan untuk live. Yeay! 3 menit lagi. Dan kami sedang melakukan persiapan-persiapan supaya tidak akan ada hambatan-hambatan apa-apa, maka perlu untuk persiapan. Ayo. Hai sahabat Hope Channel Indonesia, senang hari ini kembali menjumpai sahabat sekalian. Harapan kami, sahabat sekalian selalu diberi kesehatan dan berkat yang melimpah. Sepanjang satu minggu yang lalu, kami telah hadir menemani sahabat kalian dengan beberapa program menarik, seperti pada hari Senin yang lalu dalam program Obsesi Hati. Di hari Selasa, kami tetap hadir dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Pada hari Rabu yang lalu, kami hadir dalam live ibadah kebaktian permintaan doa, di mana sahabat sekalian akan mendengarkan kesaksian serta dikuatkan melalui sesi doa. Kita tiba pada hari Kamis, di mana program Tajam Tanya Jawab Alkitab Malam selalu menemani sahabat sekalian, di mana sahabat sekalian akan mendapatkan pembahasan seputar Alkitab dan menjawab semua pertanyaan sahabat mengenai Alkitab bersama dengan Pendeta Richard Sabuin. Pada hari Jumat yang lalu, kami telah hadir menemani sahabat sekalian dalam ibadah kebaktian Vesper, di mana sahabat sekalian dikuatkan melalui kesaksian dan juga sesi doa. Kita tiba pada ibadah hari Sabat, di mana sahabat yang lalu kami telah hadir menemani sahabat sekalian dalam program ibadah hari Sabat, yaitu sesi rumah tangga, kesehatan, sekolah sahabat, dan juga pelayanan perorangan, persembahan, dan tentunya kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ketika Sambuena. Di sore hari, kami tetap hadir dalam ibadah kebaktian pemuda Advent Live, di mana kami telah membawakan sahabat sekalian, khususnya teman-teman orang. Nah, disinilah nanti akan dilakukan kegiatan live PA, KKR PA maksud saya. Ini tempatnya. Oke, oleh sebab itu nanti tetap tonton terus dari hari pertama sampai pada penutupan, karena ada informasi-informasi yang menarik yang akan menambah iman dan wawasan kita sebagai orang-orang muda. Oke, tetap stay di Hope Channel Indonesia. Terus saksikan dan sebarkan kabar baik di Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda.